Kebo ketawa itu. Kebo tuh orang Pangandaran, dikasih baju Pangandaran, tapi ya udah Kebo anggapnya karena kebaikan dia aja gitu. Kalau soal dikasih apa-apa ya udah Kebo terima, tapi pingin ketawa juga gitu. Kebo orang Pangandaran dikasih baju yang tulisan Pangandaran. Padahal Kebo kalau pakai baju itu polosan ya. Tapi Kebo ucapin banyak-banyak terima kasih, bajunya juga pernah Kebo pakai. Pecel kapan-kapan, iya nanti insya Allah Kebo cobain pecelnya ya, mungkin itu tuh ya, cuma itu aja tuh tukang pecel. Ya insya Allah nanti Kebo nongkrong sini, Kebo jajan di daerah sini ya, mungkin yang kenal sama patung, nanti Kebo shoot juga, Kebo kirim-kirim salam juga buat patung ya, orang-orang yang ada di Pangandaran yang kenal sama patung. Atau dibungkus pecelnya buat keluarga Kebo. Gak usah beneran, Kebo soalnya gak pulang lagi, nanti pulangnya malam. Udah gak usah, gak apa-apa, terima kasih banyak. Aduh Kebo jadi gak enak, bumbunya pisahin jadi gak asam buat yang. Ya gak apa-apa, cukup, ini juga cukup. Kebo kopi sama rokok aja udah seneng banget. Pokoknya apa yang dikasih sama Kebo, semoga tergantikan dengan yang lebih lagi. Kerjaannya lancar, kalau usahanya, usahanya mudah-mudahan lancar. Pokoknya banyak rezeki lah buat buat orang baik sama Kebo. Pokoknya yang terbaik aja doa dari Kebo ya. Insya Allah nanti setiap sholat Kebo doain yang terbaik buat kalian semua. Dan buat kalian yang lagi sibuk, jangan sampai keganggu sama live-annya Kebo ya. Yang mau kerja atau yang mau beres-beres silakan. Nanti insya Allah Kebo live-nya panjang. Kalau nanti tiba-tiba mati pun insya Allah Kebo sambung lagi. Karena banyak waktu di hari ini karena Kebo gak jualan. Yang udah masuk live-nya Kebo jangan lupa di like ya. Kalau bisa bantu share juga. Dan apa yang kalian lakukan, bantu live-nya Kebo. Kebo kasih doa yang terbaik. Semoga kalian sehat, usahanya lancar, rezekinya ngalir terus. Terus kalian bisa berkunjung ke Pangandaran bareng keluarga, menikmati
suasana yang ada di wisata Pantai Pangandaran.